Baru-baru ini jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video keranda jenazah digotong sembari dibawa lari mematik sorotan publik. Video tersebut salah satunya diketahui dari unggahan di akun Instagram @video_medsos belum lama ini. Berdasarkan video singkat itu terlihat puluhan warga sedang berkumpul di pinggir jalan. Para warga nampak mengenakan pakaian muslim. Rupanya para warga yang sedang berkumpul tersebut hendak mengantarkan seseorang yang telah meninggal ke tempat peristirahatan terakhirnya. Menariknya, dalam video ini terdapat pemandangan tak biasa, di mana orang-orang yang bertugas membawa keranda jenazah terlihat menggotongnya sembari berlari. Bahkan orang-orang yang menggotong keranda jenazah itu berlari cukup kencang melewati para warga yang sedang berkumpul di tengah jalan. Sementara itu berdasarkan keterangan tertulis akun tersebut menyebutkan kejadian keranda jenazah digotong sembari dibawa lari terjadi di Desa Kluwut, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sontak unggahan video tersebut langsung dibanjiri komentar warganet, tak sedikit dari mereka yang justru memberikan komentar positif, lantaran jenazah yang dibawa lari tersebut merupakan orang baik dan jenazah ketika digotong terasa ringan.